Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama dan ayah, izinkanlah hari ini Rumi bersimpuh di hadapan mama dan ayah sembari memohon maaf atas semua yang Rumi lakukan selama ini. Mama masih tergambar jelas di dalam ingatan Rumi. Perjalanan hidup Runis sejak mama mengandung Runis 9 bulan bukanlah waktu yang singkat. Saat mama harus merasakan kepayahan, keletihan dan kesakitan, 9 bulan belum hilang pula dari ingatan mama suatu kondisi antara hidup dan mati. Sakit yang tiada tara, cucuran keringat dan air mata bercampur dengan haru dan bahagia saat mama melahirkan Rumis 27 tahun yang lalu. Entah berapa malammu yang hilang saat mama harus menjaga Rumis, mendidik kenakalan-kenakalan Rumis, merawat sakit Rumis. Mama, kesabaran dan ketabahan dan pengorbanan mama menghadapi Runis bagaikan ombak yang tak pernah jera menerjang karang untuk Runis. Bimbing aja mama. Dan kini Runis telah dewasa, namun Runis merasa masih belum dapat memberikan senyuman di bibir mama, memberikan binar kebahagiaan di mata mama, atau berbakti atas segala jasa-jasa mama. Mama, hari ini Runis akan memulai sunnah rasul mulia dalam sebuah mahligai rumah tangga dengan pria pilihan Runis sendiri. Mama, ajari kami untuk merintis cinta yang bermuara pada Allah semata dan untuk bersabar, kesabaran yang tak lekang diterpa cobaan. Dan janganlah mama lelah untuk selalu mendoakan kami agar kami bisa menggapai sakinah mawaddah warahmah. Karena senyuman kebahagiaan kami adalah senyum kebahagiaan mama juga. Ayah, kini Runis bersimpuh di pangkuanku sebagai tanda bakti Runis atas pengorbanan sebagai pamor Runis untuk doa restumu. Ayah, walau apapun yang Runis lakukan tak akan pernah dapat mengobati penuh dan lelah ayah, tak akan pernah dapat menggantikan siang dan malam ayah ketika engkau harus menafkahi yang halal baik untuk kami putra dan putri. Dan di saat sakitmu ayah, engkau tetap bersemangat melangkah mencari nafkah karena ingin melihat senyuman di wajah kami, riang gembira dalam canda kami, dan kesuksesan dalam masa depan kami ayah. Ayah, ketika belum sempat Runis mengobati penat dan lelah ayah, memberikan senyuman di bibir ayah atau memberikan binar kebahagiaan di wajah ayah sebagai tanda bakti Runis kepada ayah, kini Runis harus merepotkan ayah kembali karena Runis akan menempati bahtera rumah tangga. Ayah, ku mohon untuk kesekian kalinya doa restu dari ayah. Runis mohon bimbingan dan arahan ayah. Bimbing Runis agar kuat memikul beratnya tanggung jawab. Arahkan Runis agar tidak salah jalan dalam melangkah. Dan doakan Runis agar bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena kebahagiaan Runis adalah kebahagiaan ayah juga. Dan senyuman Runis hakikatnya adalah senyuman ayah juga. Terima kasih mama, terima kasih ayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi semua orang tua akan merasa bahagia bila bisa melaksanakan sunah rasul yang menganjurkan muslim dewasa untuk menikah. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bila pelaksanaan nikah diawali siraman atau pohon lain baru, diakhiri dengan beberapa berbagai upacara adat. Sebagai luapan rasa bahagia dan syukur kehadapan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, upacara nikah Roneku merupakan upacara alur hidup yang sangat menentukan masa depan putra dan putri mereka. Keluarga, sanak saudara, karib dan kerabat, dan warga terlibat dalam upacara adat ini. Karena itu, upacara nikah Roneku termasuk rawi rasa yang melibatkan seluruh warga kampung. Moho Oindeu atau siraman disebut juga Elo Rawi. Moho Oindeu adalah upacara oleh Inaruka dan disaksikan oleh kaum ibu yang berlangsung pada pagi hari sekitar pukul 9 pagi. Karena itu upacara ini dikenal dengan Moho Oimbaru atau Moho Oindeu. Prosesi ini akan berlangsung secara turun-temurun yang dilakukan oleh adat kita yaitu Bima Topu, di mana calon kedua pengantin ini setelah dilaksanakan Poho Oindeu akan mantaplah niatnya untuk mengikrarkan diri bersatu dalam ikatan perkawinan, yaitu ikatan suci yang akan menjalin mereka berdua, yang mengikat seiring sejalan mereka berdua untuk menyambut kehidupan baru dunia dan akhirat. Yang melakukan upacara pertama ini adalah dinamakan Inaruka, yaitu yang akan selalu mendoakan kedua calon pengantin untuk senantiasa selalu bertawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi kelaknya, akan selalu bermusyawarah ketika ada apapun yang terjadi dalam rumah tangga. Semoga apa yang diniatkan akan terwujud dan melahirkan keturunan yang soleh dan soleh. Maula tu rahi, Maula tu kari. Barkaton ka paigham mile kehne se, La ilaha illallah. Rehmaton ka salam mile bas kehne se, Bismillah. Bismillah, 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 Bismillah. Tere naam se shuru hua, tere naam pe khatam lilla. Bismillah,
yang kami hormati, sebelum prosesi ijab dan kabul dilaksanakan, terlebih dahulu akan kita saksikan prosesi penyerahan mahar secara simbolis dari pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan. Kami persilakan Bapak Abdul Haris dan Bapak Haji Kamarudin untuk berdiri guna melaksanakan serah terima mahar. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyerahkan mahar dari anak saya, Angga Anak Pratama, untuk Ananda Hairunisa. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini saya menerima mahar pernikahan Hairunisa, anak kandung saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن رتبع سنتي فليس مني. قال عدال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتجوز فإنه أكد للبشار فأحسن للفراس ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Orang yang sangat bertanggung jawab di dalam kehidupan berumah tangga itu adalah suami. Kenapa harus suami? Sebab suami ini mendapat kepercayaan, mendapat mandat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Lelaki itulah pemimpin, kata Allah, pemimpin yang lebih baik dan lebih bijaksana untuk siapa? Untuk istri dan anak-anak. Untuk itu pesan saya kepada anda pengantin pria, tampillah anda sebagai sosok figur teladan di dalam kehidupan berumah tangga. Di mana pada kesempatan ini, malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 70,000 malaikatnya yang sedang tawaf di atas aras itu untuk menyaksikan akad nikah yang kita gelar malam ini. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ittaqullaha fin nisa fa innakum ahastumuhum bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Maka takutlah wahai para suami dalam urusan istrimu, karena engkau mengambilnya dengan amanah Allah, lalu dihalalkan hubungan suami istri itu dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya perkenankanlah saya untuk menyampaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ananda pengantin wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia telah bersabda, "La amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata illa an tasjuda li zawjiha min hadhihi 'alayha." Jikalau seandainya aku dapat menyuruh seseorang itu sujud ke manusia lain, niscaya akan aku perintah seorang istri itu untuk sujud kepada suaminya. Karena begitu besarnya rahmat Allah yang dianugerahkan kepada para suami. Tetapi ingat wahai ananda pengantin wanita, tidak ada pemberian seorang istri yang paling membanggakan dan sekaligus membahagiakan suami selain dari hati yang siap untuk berbagi kesenangan dan penderitaan. Karena boleh jadi suamimu di luar rumahnya, dia menghadapi segala persoalan hidup yang berat ini. Namun ketika dia pulang ke rumah, maka disitulah dia menemukan wajah yang ceria, tatapan mata yang sejuk, serta ucapan yang lembut. Karena ini adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasalihatu anitatu afidatun lil baiti bima hafidallah. Ananda Hairunisa, apakah ananda bersedia ayahanda nikahkan dengan Angga Anak Pratama? Iya ayah, saya bersedia ayah. Angga Anak Pratama. Iya. Saya nikahkan engkau, Angga Anak Pratama, dengan Hairunisa, anak kandung saya, dengan mahar 20 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Hairunisa untuk diri saya dengan mahar 20 gram emas dibayar tunai. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wedding buat Acha, Rune sama Angga, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Semoga terus apa namanya dikasih keturunan yang soleh dan soleha, jadi apa ya, ibu rumah tangga yang baik. Cepat dapat momongan. Jadi ibu rumah tangga yang baik. Bahagia dunia akhirat. Sehat, selamat, sentosa. Dadah. Bye.